auto berhasil ya, walaupun maksudnya kalian bikinnya kelembekan atau mungkin nggak terlalu sempurna bentuknya, tapi rasanya dijamin pasti tetap enak. Kosong. Kosong adalah isi. Tuangkan Milo ke dalam mangkuk. Potong-potong coklat menjadi kecil-kecil. Tuang 1 sendok makan air hangat untuk melarutkan adonan. Digoyang sampai merata. Tuangkan 4 sendok makan gula pasir. Campurkan dengan 2 telur. Masukkan juga adonan yang tadi sudah dibuat. Digoyang sampai merata. Panaskan 5 sendok makan margarin sampai mencair. Tuangkan adonan margarin yang mencair ke dalam mangkuk dan diaduk merata. Oleskan loyang aluminium dengan mentega agar tidak lengket. Tuangkan adonan ke dalam cetakan agar menjadi bentuk kue. Masukkan ke dalam kukusan kurang lebih 5 menit. Tunggu sampai matang. A few moments later. Sudah matang. Ini sepintas kalau dilihat-lihat mirip nasi tim ya. Tempatnya begini oval. Ya udah kalau gitu langsung aja kita buka ya. Aduh anjing panas. Aduh gila masih panas banget cuy. Oke, untuk pertama kalinya, mari kita potong. Bon appetit. Oke, kalau gitu langsung aja gue cobain ya. First bite. Tuh, meler-meler gini. Kayaknya enak banget nih. Yo, makan gengs. Lezatos, perfectos, labanditos, mantap tos. Gila, enak banget. Ini resepnya gampang, simple, murah. Kalian bisa coba di rumah. Jujur, gue aja gak bisa masak. Tapi gue masak ini aja, berhasil. Berarti kalian juga pasti bisa. Jadi ini adalah auto berhasil ya. Walaupun maksudnya kalian bikinnya kelembekan atau mungkin gak terlalu sempurna bentuknya, tapi rasanya dijamin pasti tetap enak. Oh, kita kasih hadiah buat yang selalu nemenin gue kalau bikin video. Nih, kasih topi. Ya udah kalau gitu thank you for watching ya teman-teman. Jangan lupa untuk di comment, like, and subscribe supaya channel ini semakin berkembang. Besok gua akan kembali lagi untuk mereview makanan dan minuman yang lainnya. Thank you teman-teman. Pamit dulu ya. Magic Kuliner, makan enak lagi. Bye-bye.